Nyadran atau sadranan adalah tradisi yang dilakukan oleh orang Jawa yang dilakukan di bulan Ruah dalam kalender Jawa untuk mengucapkan rasa syukur yang dilakukan secara kolektif dengan mengunjungi makam leluhur yang ada di suatu kelurahan atau desa. Nyadran dimaksudkan sebagai sarana mendoakan leluhur yang telah meninggal dunia, mengingatkan diri bahwa semua manusia pada akhirnya akan mengalami kematian. Juga dijadikan sebagai sarana guna melestarikan budaya gotong royong dalam masyarakat, sekaligus upaya untuk dapat menjaga keharmonisan bertetangga melalui kegiatan kembul bujono atau makan bersama.
Saudara-saudara, selamat siang. Selamat bertemu dengan saya, Ignasio Sawabi, selaku Ketua Panitia Nyadran Pungkasan Ruah Pungkasan tahun 2024 di Makam Gede, Padukuhan Jitar, Kelurahan Sumberharum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini tradisi yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak kami lakukan. Kami melupakan tradisi itu. Ini dalam rangka membangkitkan kembali supaya anak cucu kita mengetahui sejarah kampung kita sedikit-sedikit dan kemudian mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan oleh para senior kita. Saudara, ini untuk yang pertama kali, ini diikuti sekitar 100-an warga, baik perempuan maupun laki-laki, yang datang dari Padukuhan Jitar RT 1, 2, 3, 4, kemudian Padukuhan Jitar Ngemplak, Padukuhan Jitar Dukuh, Padukuhan Karanganjir, dan Padukuhan Terukan Jitar, Galmas. Ini bukan mewakili padukuhan, tetapi mewakili masing-masing yang punya keluarga atau leluhur yang dimakamkan di tempat ini. Karena Makam Gede Pangeran Blitar ini menjadi makam untuk beberapa dusun sampai desa-desa yang lain yang tidak kami sebutkan seperti Pingitan dan Setran atau yang lain. Saudara, kami sangat senang untuk yang pertama kali ini ternyata antusiasme warga yang sudah merindukan kegiatan seperti ini ternyata cukup tinggi sehingga makanan yang mestinya tidak terlalu banyak dibawa, kita sukses membawa banyak makanan dan ini pasti akan berlebih. Padahal dulu dalam rapat saya anjurkan supaya membawa makannya sedikit dan itu akan menjadi kerinduan untuk mengadakan kembali. Oke, selamat siang. Terima kasih atas pemberian waktu kepada saya. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Terima kasih.